ketika mengkisahkan orang-orang yang sudah disiksa di neraka, ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Seandainya aku bisa kembali melakukan amal-amal saleh yang telah kutinggalkan. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Seandainya aku bisa kembali ke bumi, ya Allah, aku akan melakukan amalan-amalan yang kutinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah ucapan-ucapan orang yang hanya omong kosong belaka. Seandainya dia kembali, ya. Tapi kalimat seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini hanya omong kosong belaka. Naam. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik itu, di balik mereka ada apa? Barzakh, alam penantian. Yang di situ mereka nanti akan dibangkitkan. Subhanallah, rahman rahimakumullah. Ini hanya cita-cita mereka ingin kembali ke dunia. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga demikian bercita-cita. Ketika melihat nikmatnya surga, mereka ingin kembali agar mendapat surga yang lebih tinggi lagi. Subhanallah. Fa penyesalan sekali lagi hanya berada di belakang. Naam. Fa rahiman wa rahimakumullah, di usia 40